Selamat malam Bapak dan Ibu sekalian, para suster, selamat malam. Selamat malam. Wah, yang berani. Selamat malam. Shalom, shalom, shalom. Wah, saya lihat wajah-wajah ini kelihatan, wah, hari ini bahagia sekali ya. Oke, bahagia. Siap untuk menerima pengajaran dari uskup? Siap? Siap. Karena saya lihat tadi Anda bahagia, untuk itu saya mohon Anda untuk berdiri untuk membuktikan kebahagiaan Anda. Kita nyanyi hari ini. Kurasa bahagia. Ya. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus menyatukan jiwa dalam mendalam di antara kita. Bergandengan tangan kiri kanan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati. Berkumpulan jalan banyak kasih Tuhan. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus, kau satukan kita tanpa menjarah di antara kita. Tangan dalam kasih, dalam satu hati. Kekalan jalan dalam kasih Tuhan. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Ya puji Tuhan, pada malam hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sebagaimana kita semua ada dalam saat ini. Kita bersyukur lagi berdiri kepada Tuhan bahwa kita masih hidup. Kita masih mempunyai harapan, apapun harapannya. Kita masih diberi kesempatan untuk memuji Bapa kita juga. Kita nyanyikan lagi satu pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Jangan sia-siakan apa yang
yang Tuhan beri. Ini harus sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih tua. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, ini sudah jadi berkat. Sebelum kita masuki pengajaran dari uskup, kita hadirkan Roh Kudus di tempat ini. Satu pujian Roh Kudus. Datanglah Roh Kudus. Datanglah.
Marilah kita lanjutkan dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Ya Bapa, hari ini kembali kami berkumpul di sini untuk kembali ingin mengenal Engkau lebih dekat. Bukalah hati dan pikiran kami agar apa yang disampaikan oleh Bapak Uskup pada hari ini benar-benar bisa kami mengerti, bisa kami pahami, dan juga bisa kami lakukan dalam perjalanan hidup kami. Biarlah hanya kuasa-Mu yang meraja di tempat ini, sehingga Engkau sendiri yang membuat semua berjalan dengan lancar, dan Engkau sendiri yang menyentuh hati kami. Doa ini kami panjatkan melalui Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Pengantara kami, yang bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Baik, terima kasih kepada peserta kursus dari Paroki Santo Albertus Setrapani Blimbing untuk pelayanan pujian dan doa pembuka. Selamat malam, selamat datang juga kepada suster, frater, bapak, ibu, saudara-saudara sekalian di gereja Hati Kudus Yesus. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama mengikuti seminar Kitab Suci dengan tema Keluaran dan Paskah bersama Monsinyur Hendrikus Widiarto Okarem. Pada Monsinyur, waktu dan tempat kami persilakan. Selamat malam, Bapak, Ibu, Suster, Saudara-saudari yang terkasih. Malam. Saya menggantikan tugas Pak Paskalis yang berhalangan dan melanjutkan perjalanan kita mengenal sedikit Kitab Suci. Icip-icip sedikit. Kalau mau lebih dalam, ya perlu waktu lebih banyak, ada banyak buku yang bisa dibeli untuk dipelajari. Nah, saya akan berusaha untuk memberikan secara ringkas tema Paskah dan Keluaran. Teks yang kita pakai untuk pertemuan kita adalah Kitab Keluaran pasal 12 ayat 1
sampai dengan pasal 13 ayat 22. Isi dari kedua pasal ini adalah perayaan Paskah pertama kali oleh bangsa Israel sebelum mereka dibebaskan oleh Tuhan keluar dari perbudakan di Mesir dan mengembara di padang gurun selama 40 tahun sampai masuk ke tanah yang dijanjikan Tuhan kepada nenek moyang mereka, yaitu kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Untuk itu saya akan berusaha untuk menampilkan silakan Anda membuka Kitab Keluaran pasal 12. Kitab Keluaran itu letaknya di depan ya, buku kedua. Siapa tahu ada yang belum tahu. Namanya Keluaran karena mengisahkan keluarnya bangsa Israel dari Mesir menuju tanah terjanji, atau dalam bahasa Yunani-nya Exodus, Exodus, jalan keluar. Ya. Nah, cerita ini amat penting bagi umat Kristen, tetapi juga bagi umat Israel sendiri. Mengapa saya katakan amat penting? Karena inilah sejarah awal bangsa Israel yang akan dikenang terus-menerus setiap tahun. Seperti kita orang Indonesia merayakan kembali 17 Agustus, bangsa Israel setiap tahun merayakan pembebasan dari Mesir dengan merayakan Paskah. Jadi apa yang akan kita pelajari cuma sedikit ini, dua pasal saja, tetapi sebenarnya dua pasal ini mempengaruhi seluruh kitab perjanjian lama sampai ke kitab perjanjian baru. Kenapa? Akan saya terangkan. Selanjutnya, bagian ini mempersiapkan kita untuk Paskah orang Kristen. Ya, Paskahnya orang Kristen. Waktu kita mengadakan seminar di katedral masa Prapaskah, saya sudah menunjukkan bagaimana Yesus mengadakan perjamuan Paskah. Itu wajib hukumnya bagi setiap orang Yahudi. Tetapi sudah saya terangkan, ketika merayakan Paskah, Yesus memberi makna baru pada upacara Paskah tersebut. Tanpa mengenal perjamuan Paskah Yahudi, tidak mungkin kita mengerti dengan baik apa yang kita rayakan dalam Ekaristi. Nah, itu dulu. Mudah-mudahan masih ingat. Kalau tidak ingat, nanti pada akhir bisa diulang selama waktunya mengizinkan. Terutama bagi Bapak Ibu yang waktu Prapaskah tidak sempat. Tapi kita harus fokus. Kita harus setia pada tugas. Ini tidak mudah, para saudara. Setia pada judul itu tidak mudah. Banyak orang disuruh ceramah apapun mau. Judulnya A, mau. Judulnya B, mau. Isinya
terserah mereka. Nah, ini saya tidak mau. Kita harus fokus pada tugas kita, yaitu kitab Keluaran 12 ayat 1 sampai 13:22. Terus Yesus mengadakan perjamuan Paskah Yahudi sekaligus memberi arti baru. Apa arti barunya? Kalau Paskah orang Yahudi memperingati pembebasan dari perbudakan Mesir, pembebasan dari kekuasaan manusia, Paskah Yesus membebaskan kita dari perbudakan lain, yaitu perbudakan dosa. Kalau bangsa Israel diselamatkan Yesus, diselamatkan oleh Tuhan dengan darah anak domba yang dioleskan pada daun pintunya, tiangnya, maka pembebasan umat manusia dari perbudakan dosa terjadi oleh darah anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus yang wafat di salib. Darahnya membebaskan kita dari perbudakan dosa. Itu arti yang diberikan oleh Yesus kepada Paskah Yahudi. Belum lagi, sudah saya terangkan dulu, roti menjadi tubuhnya, anggur menjadi darahnya. Sekali lagi, mari kita teruskan. Kalau nanti ada waktu, bolehlah kita mengulangi hal ini. Baik, saudara-saudara, sudah siap? Terus. Keluaran pasal 12 dan 13 memuat perintah Tuhan kepada bangsa Israel untuk merayakan Paskah pertama dan dilanjutkan dengan hari raya roti tidak beragi. Jadi kalau Anda membaca dua pasal ini nanti, jangan bingung, para ahli saja bingung, karena ceritanya itu bulat, ceritanya itu campur aduk, diulang-ulang tapi tidak jelas. Dalam dua pasal ini sebenarnya diperintahkan dua hari raya. Yang pertama namanya hari raya Paskah, pembebasan Israel dari perbudakan di Mesir, langsung disusul dengan hari raya berikutnya yang disebut hari raya roti tidak beragi selama 7 hari. 7 hari lamanya orang Israel tidak boleh makan roti yang diberi ragi sebagai lambang bahwa mereka tergesa-gesa lari dari Mesir, maka rotinya tidak bisa dibuat dengan cara biasa. Sebab kalau Anda bikin roti zaman dulu, yang sudah umur 60 ke atas pasti tahu, bikin roti itu lama. Tepung, diberi telur, air, diremas-remas, diberi ragi, diremas-remas, dipukul, dibanting. Katanya makin banyak bantingnya, nanti makin mekar. Lalu ditutup dengan kain, ditunggu nanti mekar. Mana bisa orang tergesa-gesa pergi mau bikin roti macam begini, nggak ada waktu. Maka rotinya itu sangat sederhana, tepung, air, diaduk, langsung dibawa pergi. Itulah dasarnya mengapa orang Yahudi tidak boleh makan roti beragi selama 7 hari. Oke, 7 hari ditambah dengan 1 hari Paskah menjadi 8 hari. Tanggal 14 Nisan. Nisan itu nama kalender zaman dulu. Jadi kalau kita memulai tahun itu Januari, orang Yahudi memulainya dengan bulan Nisan atau bulan Abib. Nanti ada di situ. Jadi awal tahunnya itu adalah bulan Nisan. Maka pada awal tahun mereka tanggal 14 nanti merayakan Paskah, langsung menyusul 7 hari
Nah, ini tumpang tindih sehingga membingungkan kita yang tidak tahu. Berikutnya, Hari Raya Paskah 14 langsung diteruskan dengan Hari Raya Roti Tidak Beragi 15 sampai 21 Nisan. Ya, ini data saja, tidak perlu dicatat. Kalau mau nanti kita baca kembali lalu saya terangkan ini loh maksudnya. Terus, saudara-saudari, ini terus. Perjamuan terakhir Yesus sudah, terus saja, terus, next. Ya, terus. Nah, mulailah sekarang kita membaca teksnya. Masuk, ini keluar dari sini aja. Silakan Anda yang membawa Alkitab, membuka Keluaran. Ya, oke, oke. Ya, sebentar. Saya... Baik, yang tidak membawa boleh melihat di layar. Kalau kurang besar, maju aja. Ya, kalau perlu duduk di sini aja. Saya tidak bisa memberi, ya bisa sih, tapi nanti terlalu besar juga enggak enak. Mari kita baca bersama-sama saya dan saya terangkan satu persatu. Sudah siap? Oke. Bersama-sama itu saya yang baca. Anda boleh dalam hati. Betul. Ya, 12. Mulai dari 12. Ya, sorry ini tadi tidak lihat saya. Oke. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Mengapa di tanah Mesir? Karena memang waktu itu bangsa Israel masih di Mesir. Sudah mengalami 9 malapetaka yang dikirim Tuhan untuk menghukum bangsa Israel, ya. Tinggal yang terakhir belum. 9 malapetaka belum mampu mentobatkan hati raja Mesir. Ini namanya manusia, keras kepala. Dikasih tanda sama Tuhan, belum sadar. Dikasih penyakit, belum sadar. Penyakitnya ditambah, belum sadar. Kalau mau mati, baru ingat Tuhan. Panggil Romo. Karena saya mau mati. Kebanyakan begitu. Kalau belum mau mati, itu rasanya mau bertobat itu sulit. Itu ya, bagi orang-orang tertentu. Orang Mesir, keras kepala. 9 malapetaka itu belum membuat mereka bertobat dan membiarkan bangsa Israel pergi meninggalkan negeri mereka. Maka masih di Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Jadi inilah ketetapan Tuhan. Awal tahun dipakai untuk memperingati peristiwa besar ini. Dikatakan, katakanlah kepada segenap jemaat Israel, pada tanggal 10 bulan ini, diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tanggal 10 sudah mulai mempersiapkan binatang korban, kambing atau domba. Terus disimpan. Mungkin supaya tidak sampai cacat, tidak sampai terluka, begitu disimpan baik-baik sampai tanggal 14. Nah, sekarang ayat 4 dulu. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya
haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Mengapa? Kalau satu rumah cuma 3 orang, menyembelih satu ekor, biarpun anak domba, apa habis? Tidak mungkin habis. Padahal hukumnya harus habis. Tidak boleh ada yang tersisa. Maka kelihatan di sini sifat sosialnya bangsa Israel. Saling tolong menolong. Itu yang harus kita bina juga di antara kita. Gereja itu adalah persekutuan umat beriman yang saling menolong. Bangsa Israel punya rasa sosial sangat tinggi, rasa persaudaraan yang luar biasa. Mereka harus bekerja sama supaya terpenuhilah hukum Tuhan. Lalu syarat dari anak domba Paskah. Anak domba Paskah itu harus jantan, tidak bercela, berumur 1 tahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing, terserah, pokoknya anak domba. Tapi biasanya anak domba, karena lebih disukai, warnanya putih bulunya. Kalau anak kambing, warnanya hitam atau coklat. Domba itu lebih disayang oleh orang Yahudi. Tidak ada kita dalam misa anak kambing Allah gitu ya, anda. Yang sudah ada itu anak domba Allah. Kalau di Irian Jaya, di Papua katanya, babi itu kesayangan. Ibu-ibu itu menetei bayi. Bayinya apa? Babi ditetei. Kalau sampai nabrak babi, waduh, itu seperti malapetaka besar. Karena kalau menabrak babi, itu betina dihitung berapa buah dadanya, dan setiap buah dada itu nanti punya anak berapa. Jadi nabrak satu, nanti yang dituntut itu anak cucunya. Jadi kalau di Papua, katanya pernah diganti anak babi Allah. Kasihanilah kami, ya. Tapi itu selingan kecil aja. Orang Yahudi tidak pakai babi karena binatang haram. Jadi yang penting itu domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Tanggal 10 diambil, dikurung sampai tanggal 14. Lalu seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Menyembelihnya pada waktu senja. Setiap bapak keluarga bertindak sebagai mudin, bahasa di sini itu imam gitu ya, yang menyembelih binatang. Setiap bapak keluarga itu imam zaman dulu. Baru belakangan imam dikhususkan untuk kelompok tertentu. Sebenarnya setiap bapak keluarga itu harus jadi imam. Harus memimpin ibadat. Harus berdoa. Mewakili keluarganya. Nah. Kemudian apa yang dilakukan? Darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Nah, itu nanti akan diterangkan mengapa darahnya harus dioleskan pada tiang pintu. Lalu dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus mereka makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Kenapa sayur pahit? Sayur pahit melambangkan penderitaan bangsa Israel. Melambangkan pahitnya kehidupan mereka. Roti tidak beragi, roti yang tidak enak, roti yang dibuat tergesa-gesa, melambangkan juga penderitaan bangsa Israel. Jadi,
ibadat mereka itu penuh dengan simbol. Maka gereja Katolik juga memakai banyak simbol, tetapi sayang simbolnya sering tidak dipahami, lalu membosankan. Kalau tidak mengerti, mestinya ya tanya, apa artinya itu? Gereja Katolik berlutut, berdiri, duduk, berlutut, berdiri, bikin tanda salib, ada air suci, ada patung. Kalau tidak dipahami, dikira kita menyembah berhala. Oke, sekarang kita teruskan. Ayat 9. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Ini persembahan total, persembahan yang utuh, tidak boleh ada yang tersisa. Semua dibakar, dipanggang. Lalu, janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi, kamu bakarlah habis dengan api. Nah ini, para saudara. Semua harus habis. Maka tadi saya terangkan, tidak boleh satu keluarga menyembelih lalu enggak habis. Gitu. Berikut. Dan beginilah kamu memakannya. Inilah cara orang Yahudi memakannya. Pinggangmu berikat pakai sabuk. Ada yang mengatakan, Monsinyur, sabuknya terlalu atas, kurang bawah. Saya mengatakan, bukan karena perut saya besar, ganjel, bukan. Tapi karena sebenarnya imam besar dalam perjanjian lama, dikatakan sabuknya itu di dada, bukan di perut. Ini ya. Tapi orang Yahudi pakai ikat pinggang. Kita semua juga pakai ikat pinggang. Celana, apapun celananya, itu kan pakai ikat pinggang. Ya, ada elastiknya, ada apa biar tidak melorot kan? Tapi arti asli dari ikat pinggang ini sebenarnya jubah. Kalau tidak diikat, membuat orang tidak bisa bergerak dengan bebas. Padahal mereka siap untuk lari, siap untuk pergi, maka jangan sampai pakaian mereka menjadi kendala. Langsung diikat begitu. Jadi, ikat pinggang itu menandakan kesiapan untuk lari. Berikutnya, kasut pada kakimu. Meskipun tidak semua punya kasut karena mungkin agak mahal, tapi untuk lari dan mengadakan perjalanan panjang diperlukan alas kaki. Lalu, tongkat di tanganmu. Tongkat itu penting. Kadang kalau dalam kegelapan kita mau lihat apakah di depan ada lubang atau ada apa, tongkat itu untuk meraba-raba. Orang buta biasanya pakai tongkat meraba-raba. Mau naik agak sulit, apalagi yang sudah agak tua, tongkat itu menolong. Jadi ini apa? Perlengkapan yang diperlukan oleh orang yang akan berangkat mengadakan perjalanan panjang. Siap sedia untuk lari. Lalu buru-burulah kamu memakannya. Ini bukan waktunya santai. Ini masa yang kritis, gawat. Kalau makan cepat-cepat, asal makan begitu. Ya, itulah syarat merayakan perjamuan Paskah pada malam itu. Begitu? Itulah Paskah bagi Tuhan. Pesah, bahasa Ibrani-nya. Pesah. Hampir semua ahli mengatakan Pesah dari Pasah, yang artinya melewati. Karena nanti diterangkan, pada waktu itulah
Tuhan melewati rumah-rumah orang Israel yang mempunyai tanda darah dan tidak membunuh anak sulung Israel. Yang dibunuh anak sulung Mesir, baik manusia maupun hewan. Maka Pasah menjadi Paskah dalam bahasa kita, itu artinya Tuhan lewat. Oke, inilah teksnya. Sampai saat ini saya kira tidak ada masalah. Lalu ayat 12. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Ya, Tuhan itu terjemahan dari kata Yahweh. Nama sucinya Tuhan, Yahweh. Tapi karena nama itu tidak boleh diucapkan, biarpun tulisannya Yahweh, keluarnya Tuhan. Makanya dalam terjemahan Indonesia menjadi Tuhan. Ya. Oke. Tuhan mengatakan, "Waktu itu kamu tahu dewa-dewa orang Mesir itu tidak berdaya. Kalah sama saya. Saya lebih kuat dari dewa-dewa orang Mesir." Jangan tanya, "Loh, Monsinyur, kok mereka percaya pada dewa-dewa?" Iya, dulu percaya. Pelan-pelan akan diberitahu lebih lanjut, dewa-dewa sebenarnya tidak ada. Yang ada hanya Tuhan, Allahnya Israel. Oke, itulah yang diperintahkan Tuhan. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Jadi, turun-temurun bangsa Israel merayakan Paskah sampai hari ini. Nanti saya tunjukkan dalam video pendek bagaimana orang Yahudi merayakan Paskah di Amerika nanti. Tapi mereka setia merayakan itu turun-temurun sampai hari ini juga. Tetapi bedanya, tidak semua yang diperintahkan Tuhan dalam kitab Keluaran harus diulang. Ada hal-hal yang tidak bisa diulang lagi. Misalnya, mereka tidak lagi makan terburu-buru. Loh, kenapa tidak terburu-buru? Mereka sudah bebas, merdeka. Justru merayakan kemerdekaan kok tergesa-gesa? Tidak. Malah santai. Tidak berdiri. Kalau makan katanya berdiri. Tidak. Justru mereka setengah berbaring. Seperti saya terangkan Prapaskah tahun lalu. Santai, berbaring, setengah berbaring. Makan tenang sepanjang malam. Namanya orang bergembira. Tidak ada yang mendesak mereka untuk terburu-buru. Lagi, kalau dulu yang menyembelih anak domba itu bapak keluarga, dalam perkembangan yang menyembelih itu imam-imam di Bait Allah. Mereka datang membawa kambing, domba, terserah yang dipilih mana, dan yang menyembelih itu imam di halaman Bait Allah. Bayangkan kalau setiap orang Israel membawa berapa ribu anak domba disembelih, maka saya katakan pada Prapaskah yang lalu, hari itu banjir darah dalam arti sebenarnya. Karena darahnya ada ribuan, belasan ribu anak domba di pelataran Bait Allah. Ayat 15, kamu makanlah roti yang tidak beragi
7 hari lamanya. Nah, ini yang saya katakan membingungkan. Ini masih Paskah atau sudah masuk ke hari raya lain? Sudah masuk ke hari raya berikutnya. Roti tidak beragi, itu yang paling penting. Pada hari pertama pun, kamu buanglah segala ragi dari rumahmu, sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi, dari hari pertama sampai hari ketujuh, orang itu harus dilenyapkan dari antara Israel. Keras sekali. Mulai dari hari Paskah, sudah tidak ada roti yang beragi di rumah Israel. Semua membakar sisa-sisa roti, ragi dibuang, bahkan ada inspeksi. Mungkin ada petugas yang menyelidiki apakah satu keluarga itu menyimpan roti yang beragi. Oke, jadi itulah hukumnya. Kamu adakanlah pertemuan yang kudus, baik pada hari yang pertama maupun pada hari yang ketujuh. Pada hari-hari itu tidak boleh dilakukan pekerjaan apapun. Hanya apa yang perlu dimakan setiap orang, itu sajalah yang boleh kamu sediakan. Oke, 1 menit break, saya mau membesarkan fontnya sebentar. Mudah-mudahan dengan huruf yang lebih besar, lebih mudah. Oke, lebih besar enggak ini? Ya, dikit lah daripada tadi. Ya. Oke, sekarang kita lihat. Jadi, kamu harus tetap merayakan hari raya makan roti yang tidak beragi, sebab tepat pada hari ini juga, aku membawa pasukan-pasukanmu keluar dari tanah Mesir. Maka haruslah kamu rayakan hari ini turun-temurun, lagi-lagi diulang ya, merayakan hari ini turun-temurun, itulah suatu ketetapan untuk selamanya. 18. Dalam bulan pertama, bulan Nisan, pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang, kamu makanlah roti yang tidak beragi sampai kepada hari yang ke-21 bulan itu. Tadi saya katakan Paskah itu tanggal 14, hari raya roti tidak beragi 15 sampai 21. Itu karena 7 hari. Jadi tepat ya, pada tanggal 21 bulan itu, 7 hari penuh. 7 hari lamanya tidak boleh ada ragi dalam rumahmu, sudah tahu. Tapi itulah kitab suci, diulang sampai bosan. Jangan ngomel, diulang sampai bosan saja, belum hafal. Ini tekniknya orang Yahudi untuk mengajar, mengulang-ulang supaya hafal. Kita juga punya teknik yang sama, namanya iklan. Iklan itu nama lainnya reklame, betul ya? Reklame itu dari bahasa Latin. Re itu kembali, clamare berteriak. Jadi berteriak terus. Setiap kali kita diingatkan produk ini berguna untuk kesehatan,
terus diulang. Dengan pengulangan diharapkan kita tidak lupa. Begitu juga dalam kitab suci, pengulangan itu hal yang biasa. Sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi, orang itu harus dilenyapkan dari antara jemaah Israel, baik ia orang asing maupun ia orang asli. Sesuatu apapun yang beragi tidak boleh kamu makan. Aduh, ini yang keberapa ini? Ya, perhatikan itu, kitab suci itu begitu, ulang, dibalik lagi. Setelah mengatakan tidak boleh makan roti, dibalik, kamu makanlah roti yang tidak beragi di segala tempat kediamanmu. Begitulah kitab suci. Kita tidak hidup, tapi mati. Atau dibalik, kita bukan orang mati, tapi orang hidup. Coba perhatikan kalau membaca Alkitab, dibolak-balik, supaya artinya menjadi jelas. Oke, sampai di sini. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, pergilah, ambillah kambing, domba untuk kaummu dan sembelihlah anak domba Paskah. Kamu harus mengambil seikat hisop. Hisop ini tanaman yang harum baunya. Dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Ya, terus. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya, untuk mengutuknya, menghukumnya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu. Kata melewatilah yang menjadi dasar dari kata Paskah. Tuhan lewat. Malaikat maut, pencabut nyawa, lewat. Dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahinya. Kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu seperti yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadah ini. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apa artinya ibadahmu ini? Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir. Ketika ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Oke? Supaya tidak bosan, setelah kita membaca, saya tunjukkan bagaimana orang Yahudi sekarang melaksanakan perintah ini. Ya, sebentar. Nah, ini. Iya, suaranya tidak kedengaran dan dalam bahasa Inggris, maka saya akan
berikan aja isinya. Tolong dari depan lagi. Jadi inilah yang dilakukan oleh orang Amerika, Judaism, artinya orang Yahudi, agama Yahudi, Judaism. Inilah keluarga Yahudi. Mereka mengadakan Paskah, ya, penuh dengan sukacita. Ada anggur, ada matzah, itu roti tidak beragi. Ada anggur di piala-piala. Ada piring dengan macam-macam arti. Ini lihat, coba cepat-cepat ya. Ini nanti akan keluar lagi satu persatu. Ini ada haroshet, ada karpas, harseret, dan sebagainya. Lambang dari macam-macam. Pause, bisa. Nggak bisa ya. Jadi ada sayur pahit, lambang penderitaan. Ada air garam, lambang air mata bangsa Israel. Ada ya sayuran pahit, herbs, itu ya artinya rumput sebenarnya, tapi pokoknya herbal itu loh yang pahit. Dan ada tulang sebagai lambang, inilah anak domba yang dipanggang. Sampai ini kelihatan hangus-hangus ini ya, hanya lambang saja. Nanti makannya sesudah ini. Nah, itu lambang dari anak domba yang disembelih dan darahnya menyelamatkan mereka. Suffering. Ini ada apa? Sayur. Ini air garam. Ini ada haroset. Mengingatkan orang pada penderitaan orang Yahudi ketika harus membuat batu bata yang warnanya kemerahan, maka mereka punya saus yang dibuat dari kismis dan lain-lain yang dalam ini kurang merah ya. Kalau lebih merah mungkin lebih kelihatan. Ini lambang dari bricks, batu bata yang mereka buat waktu di Mesir. Tapi ada telur karena mereka merayakan kemenangan, merayakan pembebasan. Ini ada telurnya. Sekali lagi, air garam, lambang air mata, bumbu, lambang batu bata, sayur pahit, lambang penderitaan, juga ini yang pahit ini. Oke, terus. Nah, inilah yang dilakukan mereka. Lalu ada buku Haggadah. Pada waktu merayakan Paskah, perlu diceritakan kembali apa yang terjadi. Tadi dikatakan dalam kitab Keluaran, kalau anak-anak tanya, ada apa malam ini? Orang Yahudi sampai hari ini punya 4 pertanyaan yang harus dijawab oleh orang tuanya. Lalu diceritakannya dari kitab suci. Itulah yang namanya Haggadah, menceritakan. Ya, terus. Ya, ini macam-macam Haggadah. Haggadah itu artinya kisah. Nah, ini minum anggur dengan apa? Ada cuci tangan, ada mencelupkan ke air garam. Saya kira ini apa? Ini loh, seledri atau parsley, petersili, ya. Lalu ini matsut atau matsah, kalau tunggal matsut itu jamak. Ini dipotong di tengah, dipotong seperti Yesus memecah-mecahkan roti. Karena orang Yahudi kalau merayakan Paskah, matzahnya itu dipecah, satu bagian kecil disembunyikan, nanti pada akhir, seperti kalau kita Natalan gitu, ada hadiah disembunyikan, wah ketemu senang anak-anak. Yang disembunyikan itu satu potongan kecil roti tidak beragi sebagai penutup. Tapi roti tidak beraginya seperti ini, ya dipotong-potong, dan itu disembunyikan. Terus? Nah, disembunyikan. Mestinya tahu juga, tapi ya pura-pura enggak tahu ya di mana. Lalu Magid, Magid, Haggadah itu semua artinya menceritakan. Haggadah, Magid, Higid itu semua artinya mengisahkan. Ini semua membaca Alkitab untuk mengerti untuk apa ini semua. Anak kecil pun baca. Nah, inilah tradisi Yahudi. Dari kecil sudah baca Alkitab. Kita bacaannya apa? Pokemon dan lain-lain ya. Kapan baca Alkitabnya gitu ya. Terus
Lalu ini waktu itu diceritakan keluaran, bagaimana mereka dibebaskan oleh Allah lewat Laut Merah. Nah, ini mereka membaca. Lalu nyanyi. Ya, menyanyi dan mencoba menafsirkan peristiwa itu untuk kehidupan kita sekarang. Kalau di Polandia saling pukul, entah kenapa. Ada yang menuang air di lantai. Tapi macam-macam. Ini tiap negara punya tradisi sedikit beda. Ini empat pertanyaan, stop dulu. Manistana, apa bedanya? Manistana, dinyanyikan itu. Tanya pada ayahnya, Pak, mengapa malam ini berbeda dari malam yang lain? Dan empat pertanyaan, mengapa kita makan roti tidak beragi? Yang kedua, mengapa kita kok mencelupkan apa-apa itu ke dalam? Ya, ke saus, yang namanya haroshet, mencelupkan ke air garam. Kenapa dicelup? Orang Yahudi tidak punya kebiasaan seperti orang Tionghoa dan orang Indonesia itu. Apa-apa ada bumbunya. Jadi aneh bagi anak-anak ini. Mengapa malam ini semuanya serba mencelup? Pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga. Mengapa kita kalau makan kandangnya duduk, ya paling kadang-kadang aja setengah berbaring, mengapa malam ini harus berbaring atau setengah berbaring? Saya lupa satunya bakal itu ya. Mengapa makan roti tidak beragi, mengapa mencelup, mengapa apalah, lupalah. Pokoknya orang Yahudi sekarang anak kecil pandai menyanyi, mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini. Dari situlah bapaknya lalu, ayo, mari kita pelajari. Dulu nenek moyang kita di Mesir. Nah, lalu membaca Alkitab berdasarkan empat pertanyaan tadi. Oke, terus. Ada nyanyiannya juga. Terus. Ada nyanyian lain. Kemudian ada mencuci tangan, makan matzah. Nah, itu matzahnya itu, matsut atau matzah ya, diberi bumbu haroshet, lalu baru shulchan oreh, artinya meja perjamuan, lalu pesta. Nah, inilah yang terjadi pada malam Paskah. Ini tambahan ya. Lalu terakhir, eat di Afikoman. Wah, ketemu, senang. Padahal tahu tadi itu sebenarnya di mana. Itulah cara orang Yahudi merayakan Paskah. Dan orang Kristen, orang Katolik sampai hari ini baruch atau bareh, itu terpujilah. Kalau Arabnya baroh, barokah, memuji Allah. Itu sebagai nyanyian untuk memuji Allah. Dan orang Kristen atau Katolik sampai hari ini di negara-negara Eropa dan Amerika, sebelum Kamis Putih, mencoba menghidupi Paskahnya orang Yahudi. Kalau di Eropa bisa beli bahan-bahannya. Matzutnya ada, haroshetnya ada. Kalau Peter Shelley atau Pasley itu gampang di mana-mana beli. Jadi inilah para saudara, kalau mau lain kali minta pasturnya mempelajari Seder Paskah untuk ikut merasakan bagaimana orang Yahudi setiap tahun merayakan pembebasan dari Mesir. Ada pertanyaan supaya tidak terlalu jenuh, sekarang saya beri kesempatan sebentar untuk bertanya, lalu satu jam terakhir kita lanjutkan dengan teks kitab suci tadi. Mungkin ada yang ingin bertanya, kalau ada pakai mic di, jangan banyak-banyak ya. Ada? Oke. Terima kasih, Monsieur. Satu pertanyaan, tadi itu kalau ada yang memiliki ragi itu harus dilenyapkan.
pertanyaannya, kenapa kok Tuhan kejam dalam hal ini? Apanya yang harus diapakan? Kalau ada keluarga yang mempunyai rezeki, ya, harus dilenyapkan. Begini Pak, bagi kita perjanjian lama seringkali terasa kejam. Tapi mau apanya mentalitas zaman dulu itu begitu. Mengapa kejam? Bagi kita terasa kejam. Karena itu melanggar hukum Tuhan yang begitu jelas. Ya, melanggar perintah Tuhan. Untuk sesuatu yang sangat berat, pelanggaran itu dalam kitab suci, sekali lagi bagi kita sekarang terasa kejam, hukumannya jelas, mati. Begitu? Oke. Kita harus biasakan diri. Perjanjian lama masih belum sempurna. Karena itu ada orang-orang yang tidak bisa menerima perjanjian lama dan mengatakan kitab suci itu hanya Injil. Perjanjian lama bukan firman Tuhan. Dalam perjanjian lama yang diwartakan itu adalah Allah yang tidak sama dengan Allah yang diwartakan Yesus. Karena Allah yang diwartakan Yesus itu Allah yang maha kasih, maha rahim. Dalam perjanjian lama, kejam. Gigi ganti gigi, mata ganti mata, nyawa ganti nyawa. Yesus, kalau kamu ditampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu. Kok beda? Jadi Allahnya beda. Lalu mereka mengambil kesimpulan, perjanjian lama itu bukan kitab suci. Enggak bisa. Perjanjian lama itu persiapan. Pelan-pelan Tuhan mendidik supaya manusia makin dewasa, makin mengerti. Dulu kejam, hukumnya balas dendam. Tapi balas dendamnya ngawur. Disenggol saja, balasnya membunuh. Nah, balas dendam yang apa ini? Yang tidak adil. Balas dendam yang tidak mengenal hukum. Hukum rimba yang berlaku. Siapa kuat, dia menang. Orang ditempeleng, balasnya membunuh. Balas dendam yang tidak teratur ini, pelan-pelan disempurnakan, disempurnakan. Dikit. Yaitu dengan dibatasi. Oh, jangan begitu. Kamu kalau balas dendam, ya bolehlah. Tapi harus yang sama. Kalau matamu dicolok orang, ya ganti colok. Ya. Kalau kamu dipukul dan gigimu rontok satu, kalau kamu balas pukul, ya harus satu rontoknya. Jangan lebih. Nah, itu saya kalau mengajar di sekolah selalu berguru. Mana bisa ngukur pukulan itu sampai rontok satu. Terlalu keras sedikit, rontok dua. Hutang satu. Ya. Nanti sana pukul saya. Lama-lama habis, karena sulit mengukur pukulannya itu hanya satu gigi rontok. Gitu. Tapi satu gigi harus dibayar dengan satu gigi. Satu nyawa dibayar dengan satu nyawa. Adil kan? Tapi bagi kita belum sempurna. Tunggu ratusan tahun sampai Yesus datang dan mengatakan, bukan itu. Yang lebih adalah jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau kejahatan dibalas dengan kejahatan, ini menjadi mata rantai yang tidak pernah akan selesai. Maka Yesus mengajarkan hukum pengampunan. Itu intinya Pak, perjanjian lama baru persiapan. Banyak hal memang belum sempurna. Mengapa Tuhan tidak langsung mengajarkan yang sempurna? Jawabannya, manusia tidak siap kalau sekaligus sempurna. Begitu? Pertanyaan kedua. Terima kasih, nama saya Setiawan dari Paroki Santo Andreas Tidar. Sebenarnya bukan pertanyaan Monsinyur, tapi lebih ke apa? Minta wejangan dalam hal ini Monsinyur sebagai gembala. Hal ini terkait dengan peristiwa sexual abuse, Monsinyur. Yang di Amerika itu ada seorang kardinal yang sudah mundurkan diri dan telah dinyatakan ya bersalah, begitulah. Terus ada beberapa yang di Chile juga
ada yang salah seorang suster di sana mengaku bahwa ada pelecehan seksual terhadap mereka. Itu mohon wejangan dan nasihat dari Monsinyur selaku gembala, bagaimana kita ini umat menyikapi hal yang demikian. Kok sampai bisanya hal itu terjadi begitu loh Monsinyur. Itu soalnya agak mengganggu itu. Terima kasih Monsinyur. Ya. Jika berkenan mohon memberi wejangan. Sikap saya begini, siapapun dia tetap manusia, termasuk bisa terjadi yang disebut pelecehan seksual, bisa terjadi dimanapun dan oleh siapapun. Akan tetapi di negara-negara barat yang sekarang hal ini dibesar-besarkan. Kenapa dibesar-besarkan? Karena hukum memberi kesempatan untuk orang yang menuntut mendapat imbalan yang luar biasa besarnya. Lalu kejadian yang 30 tahun yang lalu diungkit kembali. Kejadian-kejadian yang sebenarnya mungkin terjadi di tempat-tempat lain, tidak hanya oleh pastor apa-apa, tapi karena di sini ada hukum yang menguntungkan, langsung dibesar-besarkan. Sikap saya begitu, ya, tidak menyetujui, tetapi juga tidak kok sampai begitu ya. Ya karena negara itu memang agak parah. Anda tahu, menjadi guru di Australia sangat menakutkan. Menjadi guru di Australia itu kayak dalam ketakutan. Marah sedikit, mengucapkan kata yang sedikit kasar, ditelepon polisi, dia bisa ditangkap di penjara. Berapa imam hanya karena salah omong dikit, mungkin agak nyerempet-nyerempet dikit, penjara. Terlalu gampang mereka, itu karena memanfaatkan hukum yang terlalu memberi kebebasan menuntut. Kita di Indonesia, puji Tuhan, masih adil lah. Kalau enggak keterlaluan ya tidak dituntut. Di sana, sedikit pegang telinga saja, belum jewer loh. Telinga di gini aja sudah kekerasan. Bapak ibu saja takut, karena anak-anak di Amerika punya nomor telepon. Begitu mereka marah, telepon polisi. Orang tuanya sudah langsung ditangkap. Menjadi guru dan orang tua di negara-negara tertentu saat ini sangat menakutkan, berlebih-lebihan. Saya kira begitu, ya. Jadi tidak membenarkan, tapi juga jangan lalu ini dibesar-besarkan. Begitu ya? Ya, makasih. Kembali ke teksnya, kita teruskan. Keluaran pasal 12 ayat 28. Pergilah orang Israel lalu berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun, demikianlah diperbuat mereka. Anda lihat ini ngomongnya sampai dua kali. Kan sama artinya. Kitab suci itu selalu mengulang. Pergilah orang Israel lalu berbuat demikian. Ya. Yang dimaksud demikian ya, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun, demikianlah diperbuat mereka. Maka pada tengah malam, Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya, sampai kepada anak sulung orang tawanan yang ada dalam liang tutupan, beserta segala anak sulung hewan. Enggak ada kecuali anaknya raja yang duduk di atas tahta, maupun anaknya orang yang di penjara di bawah tanah, mati semua. Wah, lalu terdengar cerita di sana sini, pada malam itu ya, bangunlah Firaun bersama semua pegawainya
dan semua orang Mesir, dan kedengaranlah seruan yang hebat di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak kematian. Ini memang dibesar-besarkan ya, seluruh Mesir nangis semua gitu. Itu kitab suci sering memakai bahasa hiperbolis, dibesar-besarkan. Lalu pada malam itu dipanggilnyalah Musa dan Harun, katanya, bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel. Pergilah, beribadahlah kepada Tuhan seperti katamu itu. Wah, sekarang Firaun mengatakan, pergi, pergi sana. Ya, bawalah juga kambing dombamu, ya, kambing dombamu, lembu sapimu seperti katamu itu, tetapi pergilah dan mohonkanlah juga berkat bagiku. Wah, orang Israel ya sombong, sampai Firaun pun minta diberkati oleh Allah Israel. Mereka punya bukit, bukit Sion, menganggap itu gunung tertinggi di dunia, padahal dengan gunungnya lawang aja kalah, tapi mereka merasa itu gunung tertinggi di dunia. Ya, kira-kira begitulah orang, kalau itu zaman dulu, kalau sekarang lain ya. Orang Israel kan masih belum tahu dunia, agak sombong gitu. Orang Mesir bawah. Ya, ini 31. Lalu pada malam itu dipanggilnyalah Musa dan Harun, katanya. Sudah 32. Oke, 33. Orang Mesir, jadi bukan hanya raja tetapi juga rakyat, mendesak dengan keras kepada bangsa itu, menyuruh bangsa itu pergi dengan segera dari negeri itu, sebab kata mereka, nanti kami mati semuanya. Sudah 9 tulah berturut-turut, berapa yang mati? Sekarang semua anak sulung, baik manusia maupun hewan, mati. Nanti kalau kami menahan kalian, makin banyak yang mati, habislah kami. Nah, itulah yang membuat orang Israel diperkenankan untuk berangkat. Lalu bangsa itu mengangkat adonannya sebelum diragi. Ya, karena tergesa-gesa. Dengan tempat adonan mereka terbungkus dalam kainnya di atas bahunya. Lepas dari ini perintah Tuhan atau tidak. Kalau saya kok, bangsa ini yang diangkat itu bukan Alkitabnya, tapi adonan rotinya. Banyak orang ayo kebakaran, apa yang dia bawa? Pasti uangnya dulu. Mana yang bilang, mana Alkitabku, mana Alkitabku? Nggak ada, jarang yang begitu. Ketika perang di Israel, ketika Israel mau berdiri, ada perang, entah 7 hari atau berapa hari. Menarik, orang Israel itu ketika melarikan diri, apa yang diselamatkan? Tabung Taurat. Orang zaman sekarang masa bingung menyelamatkan benda-benda rohani? Pasti kebanyakan ya, saya mengatakan kebanyakan. Karena kalau saya pikir di sini pasti akan menyelamatkan Alkitabnya dulu mestinya. Kalau Israel, pikirannya makan saja, mengangkat adonannya, tempat adonannya. Minggu lalu, dalam bacaan pertama, coba Anda lihat, bangsa Israel yang sudah bebas, sudah mengembara di padang gurun, lalu kelaparan, masih ingat itu? Lalu apa? Menggerutu. Lebih senang mereka tinggal di Mesir,
menghadapi panci dengan daging dan roti. Kalau saya itu bahasa Jawanya itu ngemes. Orang-orang ini lebih menghargai makanan daripada kebebasan yang sudah diperjuangkan mati-matian oleh Musa. Di tempat lain sama, menggerutu lagi, ingat bawang prei, aduh, ingat di Mesir makan bawang prei, makan daging, dan ingin kembali ke perbudakan, lebih senang hidup di sangkar dari emas daripada terbang bebas di hutan lepas. Itu lagunya Kus Plus itu ya. Tapi orang Israel tidak, lebih senang di sangkar dari emas daripada hidup bebas. Padahal normalnya itu mestinya orang lebih senang hidup bebas daripada hidup dalam sangkar dari emas. Sebelum lupa, ya mumpung ini ya, saya berhenti sebentar dan menunjukkan ayat-ayat. Ada dua hal yang saya mau tekankan sebelum kita teruskan. Pertama, pembebasan bangsa Israel dari Mesir menjadi peristiwa yang sangat penting yang akan diulang-ulang dalam kitab suci. Tuhan sering mengingatkan Israel, akulah yang membawa kamu keluar dari Mesir. Jangan lupa itu. Aku yang membawa kamu keluar dari Mesir. Peristiwa besar inilah yang harusnya diingat terus. Nah, untuk itu saya terangkan, saya tunjukkan ayatnya sebentar ya. Ini semua ayat yang mengandung kata dari Mesir. Banyak sekali kata ini menjadi ayat penting. Tuhan sering akan mengatakan, akulah yang membawa kamu keluar dari Mesir. Coba ini satu contoh, satu saja. Keluaran 16 ayat 6. Sebab sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari Mesir. Lagi, pada waktu ini 16 ayat 32 ya, Tuhan berkata, ketika aku membawa kamu keluar dari tanah Mesir. 17. Mengapa pula engkau memimpin orang Mesir? Oh, kalau itu bukan Israel, itu bukan Tuhan tapi orang Israel. Sudah, contohnya saya lompat ke kitab nabi-nabi. Kita lihat kitab nabi-nabi bagaimana itu. Yesaya, maka akan ada jalan raya bagi sisa-sisa umatnya yang tertinggal di Asyur, seperti yang telah ada untuk Israel dahulu pada waktu mereka keluar dari Mesir. Ini, pada waktu itu Tuhan akan mengirik mulai dari Sungai Efrat sampai Sungai Mesir, bukan? Ya, oke.
Di manakah Tuhan yang menuntun kita keluar dari tanah Mesir dan seterusnya? Saya tidak bermaksud memberikan lengkap, cuma harus diketahui Tuhan yang membawa Israel keluar dari Mesir itu selalu keluar sepanjang sejarah. Ini peristiwa amat penting. Dasar dari peristiwa-peristiwa berikutnya. Yang kedua, kalau kita membaca mulai nanti pasal 13 nanti sampai kitab Bilangan, pasti nanti akan sampai di sana. Ada satu hal yang menarik saya. Bangsa ini bangsa yang rewel. Kata mengeluh, kata bersungut-sungut, dan yang semacam itu sering muncul dalam cerita. Lapar dikit, marah. Enak di Mesir, ada roti dan daging. Haus sedikit, ngamuk lagi. Ini, ngamuk lagi. Bosan makan roti, ngamuk lagi. Itulah bangsa yang rewel. Tapi Tuhan begitu sabar dengan bangsa ini yang selalu menggerutu, bersungut-sungut seperti kita. Nah, repotnya itu, kalau kita membaca seringkali ingatnya ini Israel. Kalau Yesus mengecam orang Farisi, lihat orang Farisi, kita lupa, jangan-jangan kitalah orang Farisi itu. Jangan-jangan kitalah bangsa Israel yang suka mengeluh, tidak pernah puas. Selalu menyalahkan Tuhan. Kurang inilah, kurang itulah. Dan suatu saat, karena Tuhan marah, maka Tuhan menghukum seluruh keturunan Israel yang sedang mengembara itu mati di padang gurun, tidak boleh masuk ke tanah berjanji. Anak merekalah yang masuk. Itu setelah Tuhan berkali-kali berusaha sabar, toh tidak mau bertobat. Kesabaran Tuhan ada batasnya. Maka semua tidak boleh masuk ke tanah berjanji, termasuk Musa. Aduh, sangat menyedihkan. Musa yang begitu setia, Musa yang banyak menderita karena umat Israel, Musa yang sering mendoakan umat Israel, mohon pengampunan bagi umat Israel, dia juga harus mendapat hukuman tidak masuk ke tanah berjanji. Nah, kalau Anda punya kesempatan berziarah di Yordania, ada bukit di mana dikatakan disinilah Musa mati di Gunung Nebo. Dan melihat dari Gunung Nebo, tanah Israel tidak jauh dari Yordania. Musa hanya boleh lihat dari jauh, tetapi tidak sampai masuk. Ada yang mengatakan inilah nasib pemimpin. Pemimpin itu nasibnya harus banyak menderita dan kadang harus solidar dengan umatnya. Seperti Musa, banyak menderita dan solidar, dia tidak boleh masuk ke tanah berjanji. Memang katanya ada juga kesalahan Musa ketika ragu-ragu memukul batu karang, karena Tuhan akan memberikan air dari batu karang. Ketika Musa disuruh memukul dengan tongkatnya, dia ragu-ragu, dan itulah hukuman yang diberikan Tuhan. Jadi inilah ciri kedua yang ini saya sampaikan. Tolong nanti kalau kursusnya berlanjut, membaca kisah demi kisah perjalanan di padang gurun selama 40 tahun, Anda akan tahu betapa sulitnya menggembalakan umat Israel. Sulit. Betapa sabarnya Tuhan. Terus, nah ini, dan Tuhan, orang Israel melakukan juga seperti kata Musa,
di bagian awal dikatakan bahwa mereka boleh meminta barang emas dan perak dan kain dari orang Mesir. Wah, orang Mesir karena takut kepada bangsa Israel dan ingin supaya bangsa ini cepat-cepat pergi, minta apapun dikasih, asal kamu cepat pergi, minta ini, kasih. Pokoknya pergi sana, cepat pergi. Wah, bangsa yang agak serakah ini tentu ngambil sebanyak-banyaknya ya. Lalu mereka pergi. Berangkatlah orang Israel dari Ramses ke Sukot. Ramses ini kota Raja Ramses, Firaun. Pergi ke Sukot, di mana kita tidak tahu persisnya, kira-kira 600 ribu orang laki-laki berjalan kaki. Wah, 600 ribu belum terhitung perempuan dan anak-anak. Banyak orang mengatakan mustahil. Ngatur 70 ribu umat Kusban Malang saja sudah bikin pusing. Mampukah Musa mengatur 600 ribu orang di padang gurun lagi? Tidak mungkin mudah memberi makan kepada 600 ribu lebih. Tidak mungkin menampung sekian banyak orang di jalan-jalan yang sempit. Sehingga banyak orang mulai mengatakan ini berlebih-lebihan. Lalu ada yang mengatakan bukan 600 ribu. Bukan 600 ribu tetapi 600 kepala keluarga. Kata ribu, elef dalam bahasa Ibrani, mirip dengan kata keluarga. Jadi karena kemiripannya mungkin salah. 600 keluarga yang pergi. Itu teori, tapi saya tidak setuju. Janganlah, biar yang berlebih-lebihan ya diterima apa adanya. Sebab kalau dikatakan itu 600 keluarga, tidak termasuk anak-anak. Kan lucu, 600 keluarga tidak termasuk anak-anak. Kan enggak pas itu anunya ya. Maka diterima saja, meskipun sulit dimengerti, 600 ribu lebih bangsa Israel yang berhasil lari dari Mesir. Intinya, Tuhan melakukan perbuatan ajaib. Itu aja intinya. Persisnya berapa bukan urusan kita. Yesus memberi makan lebih dari 5.000 orang. Intinya, Yesus mampu mengadakan perbuatan ajaib. Apakah persis lebih dari 5.000 orang? Itu bukan urusan kita, tidak terlalu penting. Pokoknya Tuhan hebat. Tuhan mengerjakan perbuatan yang luar biasa. Saya yakin orang Yahudi biasa melebih-lebihkan karena itu sifatnya. Orang Indonesia juga terima kasih 1.000, ngomong terima kasih sekali saja udah ngomong terima kasih 1.000, minta maaf juga 1.000, padahal ada yang minta maaf 1.000 kali. Bahasanya saja agak berlebih-lebihan. Begitu juga kitab suci. Lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Waduh, membuat orang kaya kebingungan. Bagaimana unta saya tidak bisa masuk lubang jarum, berarti saya tidak bisa masuk surga. Unta sekian besar, mana bisa masuk lubang jarum? Lalu ada teori yang tidak saya terima. Itu bukan lubang jarum, saudara. Di Yerusalem itu ada pintu sempit sekali disebut lubang jarum. Nah, kalau mau masuk, enggak mungkin. Unta mau masuk, enggak mungkin. Kalau binatang lebih kecil, masih bisa masuk. Kenapa pintu itu kecil? Supaya kalau ada musuh, enggak bisa masuk dengan kuda. Enggak ada buktinya itu. Itu omong kosong. Ada lagi yang mengatakan, oh, bahasa Yunaninya unta. Kalau Inggrisnya akan camel, ini camelos Yunaninya, mirip dengan kabel benang besar. Jadi lebih mudah benang besar masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk kerajaan surga. Jadi kata unta diputer-puter mau diganti menjadi kabel. Nah, bagi saya enggak usah repot. Yesus memang pakai bahasa yang berlebih-lebihan.
tapi artinya cuma satu, gampang. Sulit orang kaya masuk surga. Kalau nah ini. Jadi yang kaya di sini jangan sakanu dulu, jangan berdebat-debat dulu. Kalau dia membawa hartanya seperti orang Israel, makanan dibawa, ini semua mau masuk surga. Jalannya sempit, pintunya sempit, mau bawa segala dari dunia, terlalu duniawi. Itulah yang membuat mereka sulit masuk surga. Mengapa? Ya karena bagaimana? Nggak bisa masuk. Itu seperti monyet. Nah, pernah dengar itu ya? Di negara tertentu, kalau nangkap monyet itu bagus caranya. Kasih saja toples, isi kacang. Leher toplesnya itu sempit. Monyet datang, lihat kacang, suka, masukkan kacang. Ambil sebanyak mungkin. Mau ditarik keluar, nggak bisa. Tapi monyet tidak mau melepas kacang, terus pegang, sampai dia ditangkap. Nah, demi segenggam kacang, monyet itu ditangkap. Manusia itu seringkali di dunia begitu. Kita ini monyet-monyet, yang kadang-kadang terlalu serakah. Wah, itulah sebabnya kata Yesus, lalu lekat pada hal duniawi, bisa melupakan harta surgawi. Jadi orang kaya sulit masuk surga dengan catatan kalau dia terlalu dibebani dengan kekayaan duniawi sampai merugikan hal-hal rohani. Itu banyak orang kaya yang lupa Tuhan itu. Ketika miskin, wah novena terus. Ketika sudah kaya, oh ke gereja itu nggak ada waktu. Karena apa? Kalau minggu kan harus jalan-jalan dengan keluarga. Nah itulah maksud dari Yesus. Jadi intinya bahasa yang dipakai kitab suci seringkali memang berlebihan, tetapi tidak perlu kita hiraukan terlalu dalam. Ya, yang penting kita tahu isinya. Sekarang kita teruskan. Juga banyak orang dari berbagai-bagai bangsa turut dengan mereka, lagi sangat banyak ternak kambing domba dan lembu sapi. Adonan yang dibawa mereka dari Mesir dibakarlah menjadi roti bundar yang tidak beragi, sebab adonan itu tidak diragi. Ya mesti aja tidak beragi sebab adonan itu tidak diragi. Seandainya ini mahasiswa saya di STFD membuat skripsi, saya coretin, nggak usah ngomong lagi, kan udah ngomong di atas itu. Nanti tebalnya 300 halaman, isinya cuma 100. 200-nya itu cuma omong kosong aja. Karena mereka diusir dari Mesir dan tidak dapat berlambat-lambat. Dan mereka tidak pula menyediakan bekal baginya. Maka rotinya roti penderitaan, roti keprihatinan karena tidak enak rasanya. Dibuat dalam keadaan tergesa-gesa. Oke. Tapi menarik bagi saya ya, bahwa kembali lagi ke makanan aja ya. Sesudah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu juga, keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Jadi orang Israel mulai dari masuknya Yakub ke sana setelah Yusuf menjadi bendahara Mesir, kan lalu berbondong-bondong ayahnya dibawa bersama keluarganya. Dan 430 tahun tinggal di sana tertindas sampai tibalah saat keluar dari Mesir atas pertolongan Tuhan. Malam itulah malam berjaga-jaga bagi Tuhan untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Dan itulah juga malam berjaga-jaga bagi semua orang Israel turun-temurun untuk kemuliaan Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun. Inilah ketetapan mengenai Paskah. Nah ini ketetapan diulang lagi. Tidak seorang pun dari bangsa asing boleh memakannya.
kecuali nanti kalau disunat. Kalau disunat berarti dia menerima agama Israel. Ya, seorang budak belian, ini berarti orang asing ya, baru boleh memakan Paskah bersama orang Israel kalau sudah menyunat dia. Karena sunat bagi orang Yahudi seperti baptis bagi orang Kristen, tanda perjanjian. Maka tidak bersunat berarti tidak termasuk umat Allah. Ya, itu suatu hal yang amat penting bagi orang Israel. Orang pendatang dan orang upahan tidak boleh memakannya. Ini tentu dibicarakan mengenai pasca kalau orang Israel sudah masuk ke negerinya sendiri. Ya, ada pendatang, ada orang upahan, ada orang asing, kecuali kalau mereka disunat. Pasca itu harus dimakan dalam satu rumah juga. Tidak boleh kau bawa sedikit pun dari daging itu keluar dari rumah. Tadi kan saya tahu. Satu tulang pun tidak boleh kamu patahkan. Ini tidak dikatakan tadi di atas. Dan masih ingat, waktu Prapaskah saya mengatakan, Yesus itu anak domba Paskah yang baru. Darah Yesus menyelamatkan kita dari malaikat maut. Yesus dibandingkan dengan apa? Dengan anak domba Paskah yang dimakan oleh orang Yahudi. Apa kemiripannya? Saya ingatkan. Tadi kan saya janji pada akhir, menjelang akhir, saya ingatkan. Kemiripan antara Yesus dengan anak domba Paskah. Satu, anak domba Paskah Yahudi disembelih pada senja hari. Kira-kira pukul 3 sore sampai menjelang pukul 6, orang Yahudi menyembelih ribuan bahkan puluhan ribu anak domba di pelataran Bait Allah. Pada waktu yang bersamaan, dikatakan Yesus wafat disalib pada pukul 3. Jadi, mau ditunjukkan oleh Injil, ketika Yesus wafat pada pukul 3 sore disalib, orang Yahudi sedang mengorbankan anak domba. Jadi Yesus itulah anak domba Allah. Makanya Yohanes Pembaptis mengatakan, ketika melihat Yesus datang, dia mengatakan, lihatlah anak domba yang menghapus dosa dunia. Yesus anak domba yang menghapus dosa dunia. Kemiripan pertama sudah. Kemiripan kedua, ya, darah anak domba harus keluar. Harus keluar. Yesus harus mencurahkan darahnya. Disalib darahnya habis. Tetapi pada malam terakhir sebelum dia ditangkap, ketika mengadakan perjamuan terakhir, piala berisi anggur dia tafsirkan sebagai darahnya. Ambil, minum, ini darahku, darah perjanjian baru. Masih ingat itu waktu Prapaskah saya terangkan mengapa ada kata perjanjian. Perjanjian itu artinya hubungan. Orang kawin pakai upacara. Upacara itu menciptakan hubungan suami istri. Ada sumpah, ada ritus-ritus. Begitu juga perjanjian Tuhan dengan umat Israel diadakan dengan darah. Darah binatang ditumpahkan di altar lambang Tuhan. Sisanya darah itu dipercikkan ke umat. Seakan-akan antara Tuhan yang dilambangkan oleh altar dan umat terjadilah hubungan karena darahnya sama. Darah yang mengalir di altar juga kena di tubuh bangsa Israel. Perjanjian di Israel, di Sinai. Itu nanti akan sampai di situ. Tidak lama lagi Keluaran pasal 16 dan seterusnya ya. Persamaan ketiga,
Nanti kalau membaca Injil Yohanes, cerita Yesus disalib menyebut adanya hisop. Tadi saya katakan dalam perjamuan Paskah ada hisop yang dipakai untuk mereciki darah. Dan yang terakhir, ketika Yesus wafat, mereka melihat sudah meninggal, maka kakinya tidak jadi dipatahkan seperti kaki kedua penyamun yang ada di kiri kanan Yesus. Mengapa Injil Yohanes kober-kobernya? Ya? Kertas itu mahal zaman dulu, kalau tidak penting tidak ditulis. Lain dengan zaman sekarang, kertas itu kayak tidak ada harganya. Koran-koran itu dicetak belasan puluhan halaman, siapa yang baca? Tiap hari ditumpuk dibuang, padahal itu hasil menebang banyak pohon. Di Amerika korannya tuh kayak buku gitu, paling nonton sebentar sudah dibuang. Zaman dulu tidak ada kertas, nulisnya itu di atas papirus yang mahal, apalagi di atas pergamen dari kulit, lebih mahal lagi kan. Nah kalau nulis di atas kulit gak bisa terlalu boros, semua harus dipikirkan, tidak boleh mengulang-ulang yang tidak perlu begitu. Nah bagi kita Injil Yohanes, saya katakan mengapa mengatakan tulangnya tidak jadi dipatahkan, karena mau menunjukkan Yesuslah Anak Domba Allah yang sempurna. Tidak ada cacatnya, kakinya tidak dipatahkan, sebab dia harus sempurna. Itulah kemiripan antara Yesus dengan Paskah. Makanya tadi saya mengatakan perikop ini amat penting bagi kita orang Kristen, karena kita merayakan Ekaristi dengan latar belakang Paskah Yahudi, tapi dengan arti baru. Roti penderitaan dipecah-pecah, lambang tubuh Yesus yang hancur dipecah-pecah, anggur ucapan syukur menjadi darah Yesus yang membuat kita bersatu dengan Allah. Hubungan kita dengan Allah disatukan oleh darah Yesus yang mengalir dalam diri kita, tetapi juga mengalir dalam diri Allah. Darah Allah itu AB, kita AB, saya AB, pasti darahnya Yesus AB juga. Dan memang menurut penelitian begitu, katanya darah Yesus itu diselidiki terakhir ini golongan darah AB. Dan cuilan roh hosti yang menjadi daging Yesus dari Lanciano di Italia itu bagian dari jantung manusia dan golongan darahnya AB. Tapi itu jangan dianggap serius ya. Yang saya maksud ini simbolis. Darah Yesus mengalir dalam diri kita, tetapi mengalir juga dalam diri Allah. Itulah perjanjian baru, hubungan baru, persatuan baru. Sayang kalau orang meninggalkan gereja Katolik hanya karena khotbahnya Romo jelek. Yang ditinggalkan itu jauh lebih berharga daripada mendengarkan khotbah yang baik. Percaya saya. Baru ini Paus mengatakan kepada sekelompok umat yang mengeluh misa itu membosankan. Paus mengatakan, tidak, misa tidak membosankan. Yang merayakannya yang tidak mampu. Yang merayakannya yang tidak mampu. Wah, itu lalu viral. Itu nyindir kami itu. Disindir sama umat itu. Yang menyebarkan kan umat. Makanya saya berkali-kali dalam pertemuan keuskupan, berkali-kali saya mengatakan, nomor satu, kita tingkatkan dulu ibadat kita. Belajar khotbah yang baik, khotbah yang jelas. Asal jelas sebenarnya umat sabar. Oh, umat kita tuh sabar sekali. Kalau tidak keterlaluan tidak jelasnya, itu masih dimaafkan kok, sungguh. Terus,
ayat 47 skop 48. Tetapi apabila seorang asing telah menetap padamu dan mau merayakan Paskah bagi Tuhan, maka setiap laki-laki yang bersama-sama dengan dia wajiblah disunat. Barulah ia boleh mendekat untuk merayakannya. Ia akan dianggap sebagai orang asli. Tetapi tidak seorang pun yang tidak bersunat boleh memakannya. Ulang lagi ya. Itulah gaya kitab suci. Mohon maaf, bukan saya yang menulis. Jadi ya, ini jangan bosan ya. Oke. Lalu Keluaran 13 tinggal 22 ayat. Masih seperempat jam, tidak perlu semua karena mudah. Ini 13 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, kuduskanlah bagiku semua anak sulung, semua yang lahir terdahulu dari kandungan pada orang Israel, baik pada manusia maupun pada hewan, akulah yang empunya mereka. Anak sulung Israel dan anak sulung Israel tidak dibunuh di Mesir. Maka Tuhan meminta, itu punya saya. Setiap anak sulungmu yang laki, itu punya saya. Kalau bisa jadi pastor, jadi imam. Ya, memang itu maksudnya. Kalau tidak, tebuslah. Jadi Yesus ditebus oleh orang tuanya. Praktek ini berdasarkan hukum yang ada di kitab Keluaran. Setiap anak sulung adalah milik Tuhan. Lalu berkatalah Musa kepada bangsa itu, peringatilah hari ini, sebab pada hari ini kamu keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan. Mesir identik dengan perbudakan. Karena dengan kekuatan tangannya, tangan kanan Tuhan, Tuhan telah membawa kamu keluar dari sana. Sebab itu tidak boleh dimakan sesuatu pun yang beragi. Hari ini kamu keluar dalam bulan Abib. Ya, itu tadi. Abib sama dengan Nisan. Ya. Ini, sekarang kita teruskan. Kalau apabila Tuhan telah membawa engkau ke negeri orang Kanaan, itu Palestina ya, yang sekarang, ke negeri orang Het, orang Amori, orang Hewi, dan orang Yebus, negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ini pun agak sombong. Berlimpah susu dan madu. Padahal Israel itu negeri, apalagi dulu ya, kering, kerontang. Tapi karena masih punya kambing domba, mereka percaya susunya itu kayak sungai mengalir, dan di hutan ada lebah-lebah, sehingga madunya itu berkelimpahan. Ini, kita ini negara yang kaya raya. Negeri Indonesia itu kaya raya sekali. Kok belum makmur gitu? Banyak negara yang kering kerontang seperti Israel bisa makmur seperti itu. Tapi dulu orang Israel bangga, negeri yang diberikan Tuhan itu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Padahal negerinya itu sebenarnya kecil, kering, jelek. Kalau ke Israel itu jangan cari pemandangan, dikit pemandangan, lainnya itu kering kerontang. Tapi kita kalau ke sana pergi ke tempat-tempat suci, bukan untuk menikmati pemandangan. Kalau mau menikmati pemandangan ya jangan ke sana, ke Danau Toba aja lebih bagus. Makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya, dan pada hari yang ke-7 akan diadakan hari raya bagi Tuhan. Oke, terus saja. Ini kan mengulang lagi. Nah, sekarang apa yang dikatakan di sini? Ini. Pada hari itu harus kau beritahukan kepada anakmu laki-laki. Kok enggak perempuan? Ah, perempuan enggak usah ibadah. Ngatur anak saja, gitu. Ini orang Israel, jangan tersinggung, bukan saya. Perempuan tuh ngurus anak aja. Bahkan tidak boleh belajar
Taurat. Tidak boleh. Tidak boleh menjadi murid rabi. Tidak boleh. Perempuan itu kerjaannya di dapur, ngurus anak. Kalau urusan ke gereja, urusan ibadat, itu urusan laki-laki. Itu Israel. Maka apa yang dilakukan Yesus itu luar biasa. Murid-murid Yesus itu ada yang perempuan. Ada yang perempuan. Maria itu duduk di kaki Yesus mendengarkan pengajaran Yesus. Bagi orang Yahudi itu hal yang aneh. Jadi sekali lagi jangan terkejut kalau hukumnya itu berlaku untuk laki-laki. Ibadah ini adalah karena mengingat apa yang dibuat Tuhan kepadaku pada waktu aku keluar dari Mesir. Hal itu bagimu harus menjadi tanda pada tanganmu, menjadi peringatan di dahimu, supaya hukum Tuhan ada di bibirmu. Sebab dengan tangan yang kuat, Tuhan telah membawa engkau keluar dari Mesir. Dan seterusnya. Nanti diulang-ulang lagi. Karena kurang 10 menit, saya tunjukkan gambar lagi. Maaf ya. Ini yang saya siapkan tadi. Dikatakan bahwa ya, hukum Tuhan mengenai Paskah itu harus ditaruh di dahi dan di lengan. Sampai hari ini orang Israel tetap mentaatinya. Kalau Anda sempat ke Israel, lihat ini kotak berisi ayat-ayat suci diikat di dahi, betul-betul di dahi. Ini tali sembayang. Lalu ada kotak, tidak kelihatan. Jangan, nanti aja saya tunjukkan. Ini sekarang konsentrasinya pada si botak ini dengan kotak di sana. Karena dalam kitab bilangan, kitab keluaran tadi harus ditaruh di dahimu dan di lenganmu. Itulah. Dan tali sembayang itu yang dimaksud ini. Tali yang mengikat di lengan dan ada kotak di lengannya. Terus coba ini. Kita bisa lihat kalau kotak di ini enggak kelihatan karena kena rambutnya, tapi sekarang kalau kotak yang di lengannya kelihatan di sini. Inilah tali sembahyang. Dan orang Yahudi pada zaman Yesus membuat tali ini makin panjang dan makin besar supaya kelihatan. Kata Yesus itu namanya pamer. Pamer, enggak usah pamer. Beli rosario yang 3 meter gitu. Wow. Ya kan kadang bisa gitu. Yesus kan mengecam orang Yahudi kalau berdoa di perempatan jalan yang banyak orangnya. Terus ini anak Yahudi umur 12 tahun mulai dianggap orang dewasa. Kasihan ya, yang perempuan hanya gembira lihat anaknya. Yang dihitung hanya laki-laki. Coba lihat ini. Kita beruntung loh orang Katolik. Meskipun tidak boleh jadi pastor, tapi sebenarnya perempuan di dalam gereja Katolik itu mendapat banyak kesempatan. Kalau orang Yahudi sampai hari ini, lihat itu. Perempuan hanya nonton aja, laki-laki yang boleh membawa dan membaca kitab suci. Ini kotak-kotak yang di lengan tidak kelihatan. Oke, tinggal 5 menit hampir selesai. Kembali ke teks kitab suci lalu selesai. Ah, itu gambar-gambar ini. Gambar ini apa yang ya, berapa bapak? Oke, supaya tahu ini usaha para ahli merekonstruksi perjalanan Israel keluar dari Ramses sampai ke tanah terjanji. Ini Gunung Nebo masih di Yordania, belum masuk di sinilah Musa meninggal. Tidak boleh masuk ke Yeriko. Di sini Yeriko ini tanah suci itu di sini. Dalam Alkitab nanti kalau kita baca
Tuhan tidak mau membawa Israel dari Ramses langsung ke sini. Kan dekat. Kenapa? Di sini ada bangsa yang kuat. Bangsa yang kuat sekali. Ini, orang Filistin. Supaya mereka yang baru keluar dari Mesir tidak langsung ketemu dengan bangsa yang kuat. Habis itu lalu imannya jatuh. Maka Tuhan membuat Israel berputar. Berputarnya lewat mana? Nah ini, saya tunjukkan. Kita menganggap menyeberang Laut Merah itu kayak hebat sekali. Waduh, di kiri kanan tembok seperti masuk samudera. Para ahli dengan rekonstruksinya berpendapat, sebenarnya yang dilewati itu hanya bagian kecil dari Laut Merah. Bukan yang besar ini. Tapi bagian ini kayak teluk gitu loh, apa semenanjung ya. Sehingga ketika mereka lari, nyebrangnya itu hanya di tempat yang enggak terlalu dalam dan tidak terlalu lebar. Tetap aneh, tetap ajaib. Itu bagi saya yang penting itu. Ya, lalu perjalanannya melewati ini laut, lalu turun karena berdosa diputar-putar sama Tuhan. Ya. Sampai nanti masuk ke Yeriko dipimpin oleh Yosua. Musa hanya sampai di Gunung Nebo. Ya. Tapi ada pendapat lain. Pendapat lain lebih hebat lagi. Laut Merah yang di sini enggak dilewati sebenarnya. Ini lewat danau, ada banyak danau di situ. Jadi orang Israel itu sebenarnya melewati danau, dikejar-kejar, lalu lari ke sini. Jadi bukan turun gini, tapi dari sini ke sini. Mana yang benar, saya tidak tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Yang jelas, bangsa Israel diputar-putar dulu, dan ternyata mereka gagal, mereka rewel, mereka terus tidak taat, maka Tuhan tidak mengizinkan generasi ini masuk ke tanah perjanjian. Itulah tema Paskah dan Keluaran. Dalam buku disebut Keluaran dan Paskah terbalik. Yang benar mestinya enaknya Paskah dan Eksodus Keluaran. Mudah-mudahan 2 jam ini cukup memberikan wawasan. Ini icip-icip saja. Ya, mudah-mudahan terdorong untuk belajar lagi. Belajar lagi. Tuhan memberkati. Oh ya, berkat sungguh aja. Nah, habis berkat, pengumuman ya. Atau mau nyanyi, terserah. Tuhan sertamu. Semoga saudara sekalian dan keluarga, pekerjaan, segala usaha, dan juga malam ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sampai ketemu lain kali. Terima kasih. Baik, terima kasih Monsinyur untuk pengajarannya pada malam hari ini. Untuk peserta kursus, kita akan ketemu lagi 2 minggu yang akan datang, karena hari Jumat depan tanggal merah. Kita akan ketemu 2 minggu lagi tanggal 24 Agustus kembali ke Aula Biara Karmel Talang 3 jam 18 sampai jam 20 bersama dengan Bapak Paskalis dengan tema Dari Mesir ke Sinai. Untuk petugas pujian dan doa, mohon disiapkan dari paroki Tidar. Baik, sekian, terima kasih.
Thank you.